Puluhan anak di Jember, Jawa Timur belajar rambu-rambu lalu lintas langsung kepada polisi. Uniknya, media belajar dilakukan di taman yang disulap menjadi miniatur jalan raya lengkap dengan rambu lalu lintas. Taman lalu lintas milik Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur ini selalu dipenuhi oleh anak-anak yang datang dari sejumlah lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak di Jember. Taman lalu lintas ini dilengkapi miniatur jalan raya lengkap dengan rambu-rambunya. Taman ini sengaja dibuat agar anak-anak mau belajar tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Usia dini merupakan masa yang paling tepat untuk mendidik anak-anak menjadi generasi yang taat hukum. Peruntukan bagi edukasi bagi anak-anak di usia dini agar mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang lantas, sehingga harapannya anak bisa memberi himbauan atau teguran kepada orang tuanya seandainya orang tuanya mau melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas, dan diharapkan orang tuanya lebih malu ketika anaknya yang menegur sendiri karena anaknya lebih tahu dan lebih paham tentang rambu-rambu lalu lintas. Tim Liputan Kompas TV Jember.